Kita sudah sampai di segmen terakhir di IDC Session Closing. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali. Sudah ada telepon yang masuk, Pak Hendra. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Rocky di Bekasi. Baik, Pak Rocky, sudah ada Pak Hendra, Pak. Silakan. Halo, sore Pak Hendra. Ya, sorry. Ini saya ada rencana untuk masuk Bank BRI. Ini saya lihat selama hampir 4 hari terakhir tuh selalu masuk penurunan, Pak. Ini saya mau cari timing untuk masuk. Kira-kira analisis Pak Hendra gimana, Pak? Kapan untuk masuk? Baik. Dan levelnya kalau begitu, saya... Pak Rocky, ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Rocky sudah bergabung. Pak Hendra, silakan, Pak. Kalau saya sederhana, Pak, kalau misalnya kalau di sini, berarti kalau BRI ini baru boleh masuk kalau saran saya baru di atasnya 4.530, berarti di atasnya 4.550 baru boleh masuk. Karena apa? Kalau selama dia masih di bawahnya 4.550, tekanan jualnya itu masih kencang. Kalau saya lihat yang begitu. 4.550 ya, Pak? Tuh, 4.550. Oke. Okay. Pak Rocky di Bekasi. Selanjutnya Pak Bejo di Jakarta. Entry level untuk keras, Anda rekomendasikan keras tidak, Pak Hendra? Tunggu sebentar, saya lihat channel. Keras ini masih lagi turun kelas, kalau menurut saya belum mau beli dulu. Tapi kalau misalnya tetap mau beli, maka resisten pertamanya adalah di 685, supportnya adalah di 530. Oke. Okay. Gitu. Ya, kita akan coba sapa telepon lagi, Pak Hendra. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya. Dari Hendro, Pak, di Surabaya. Pak Hendro di Surabaya. Ada Pak Hendra di sini, Pak. Iya, sorry. Sorry, mau Pak cuma Hendro nanya. Kalau saya mau switching INKP ke Tekim, lebih bagus apa enggak? Kalau Tekimnya udah profit, ditukar ke INKP bagaimana kira-kira? Okay. Itu aja, Pak. Cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Hendro, Pak. Di Surabaya. Pak Hendra, silakan, okay. Pak. INKP ke Tekim. Tekim. Tekim seperti ini, kalau Anda mau take profit, ini boleh. Nah, sekarang kita coba lihat INKP-nya. NKP, kalau yang NKP juga posisinya dia masih belum jalan. Ya, kalau misalnya Anda sudah Tekimnya sudah profit, yang NKP-nya ini juga misalnya Anda pindah, ini betulnya sih boleh-boleh aja. Yeah. Jadi ini posisinya kalau yang NKP ini dia sideways, jadi kebanyakan dia mentoknya di atasnya 14.200 dan di bawahnya ini adalah sekitar 12.500. Jadi kalau yang NKP ini Anda misalnya kalau misalnya dan ganti dan kemudian Anda masuk dan ternyata dia berhasil di atasnya 14.200, itu malah ciami banget, bagus banget. Baik, Pak Hendro di Surabaya. Selanjutnya kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama nih, Pak. Kemudian yang satu dari Bengkulu tanpa menyebutkan nama juga, sama-sama mempertanyakan saham MNCN, Pak. Sudah ambil posisi di 1035, kemudian yang dari Bengkulu sudah ambil posisi MNCN juga di level yang sama, 1035. Analisis Anda untuk MNCN, Pak Hendra. Oke, langsung saya supportnya dan resistennya. Supportnya adalah di 1010 dan resistennya adalah 1125. Kalau tembus 1125, target selanjutnya adalah 1180. Ini karena masih dalam tekanan jual, ya. Maka sebaiknya Anda perhatikan jika dia tidak mampu menembus di atasnya 1125, segera Anda realisasikan profit Anda. Baik, selanjutnya ada Nanda dari Tangerang. Dari konsumer ada ICBP, entry level. Tadi pun juga masuk ke dalam saham rekomendasi Anda, Pak Hendra. Ya, ini spek buy. Nah, ini target pertamanya kalau saya harus dia menembus yang topsnya, topok ini adalah di sekitar 9.700. Kalau dia mampu di atasnya 9.700, bagus banget. Kemudian target keduanya adalah di 9.925 hingga sampai ke 10.125. Cut loss-nya adalah, saran saya adalah kalau dia di bawahnya low yang kemarin, 9.000. Baik. Ada Putra di Bekasi, Pak Hendra, PTPP di 17.40, Pak? PTPP? Iya. Konstruksi, hari ini konstruksi juga tertekan. Ya, ini kan seperti saya bilang tadi, kalau misalnya dia ketika turun dan kemudian dia ada kenaikan itu biasanya agak sementara. Jadi mesti Anda harus hati-hati dan benar-benar trading. Kalau saran saya, kalau misalnya sudah terjebak di sini, kalau misalnya dia ternyata breakdown di bawahnya 15.70, Anda harus check out dulu. Ya, targetnya kalau misalnya berhasil naik, maka target pertamanya adalah 18.35 ini. Baik, Pak Putra di Bekasi untuk PTPP. Dan pembahasan ini mengakhiri kebersamaan kita, Pak Hendra. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Baik, ada Bapak Hendra Martono, CEO dan founder dari Ara Hunter. Dan kami mohon maaf untuk pertanyaan masuk
masih cukup banyak, dan esok Anda bisa berpartisipasi kembali di waktu dan jam yang sama. Akhirnya saya David Sanovo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.